Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ni Boda nak kongsikan menu nasi set berasaskan daging, iaitu nasi daging dan air asam padu cara Bunda Hanan. Pertamanya, Bunda akan cuci bersih dulu daging telah Bunda iris-iris kecil ni. Bunda basuh berulang-ulang tadi sebab nak hilangkan kesan darah dia tu. Daging ni, daging lembu korban hari tu. Bunda tak sempat lagi nak masak. InsyaAllah hari ni Bunda nak masak resepi istimewa untuk keluarga Bunda. Alhamdulillah, daging lembu ni telah dibersihkan. Bunda akan rebus dulu ya. Kita rebus daging ni sehingga benar-benar empuk. Alhamdulillah, daging kita dah pun empuk. Jom ikut Bunda untuk proses seterusnya. Ini adalah bahan-bahan yang akan Bunda gunakan dalam resepi menu nasi daging kita hari ini. Bunda ada 4 pot beras yang telah Bunda cuci bersih. Bunda guna pot ini. 2 sudu makan margarin. Margarin ni boleh tukar dengan minyak sapi, mentega ataupun minyak masak. 4 sudu serbuk rempah kurma. 1 cawan susu cair. Garam secukup rasa. Untuk bahan-bahan harumannya pula, Bunda ada 2 helai daun pandan, 1 batang kulit kayu manis, 4 biji cengkeh, 3 biji bunga lawang dan 3 biji buah belaga. Kemudian, Bunda ada 800 gram daging lembu yang Bunda dah rebus tadi dan 4 cawan air rebusan daging. Untuk bahan-bahan kisarannya pula, Bunda ada sedikit akar daun ketumbar. Ini untuk mewangikan nasi kita nanti ya. 2 biji bawang besar, 2 inci halia dan 3 ulas bawang putih. Keempat-empat bahan ni Bunda akan kisar halus. Ini 4 bahan tadi yang telah pun Bunda kisar halus. Seterusnya, bahan-bahan lain untuk menambah seri nasi daging kita dan menambah lagi rasa sedapnya, Bunda ada 2 biji bawang besar yang Bunda dah iris iris nipis macam ni. Bunda sadukkan dengan sedikit tepung beras dan Bunda akan goreng nanti. Bunda akan buat ni bawang goreng. Seterusnya, Bunda ada 3 biji cili hijau yang Bunda potong sebegini dan 11 gram daun ketumbar. Semua bahan telah tersedia. Jom kita mula. Kita cairkan dulu margarin kita. Sebaik margarin kita dah mencair, kita masukkan bahan-bahan tumisan haruman kita. Kita tumis sebentar bagi dia naik bau dulu. Pada yang suka guna minyak sapi lagi sedap ya, tapi Bunda tak ada, Bunda guna margarin saja. Okey, dah naik bau, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi. Diikuti serbuk rempah kurma. Yang ini kita tumis seketika ya, supaya dia merata sebelum kita masuk bahan seterusnya. Okay. Macam ni kita masukkan daging kita. Kita gaul dia merata dulu. Okay, macam ni. Kemudian kita masukkan beras kita. Beras ni kita nak kita tumis dia supaya dia lebih wangi nanti. Dan kita masukkan garam. Untuk garam ni
apa, kalau kita dah letak air nanti kita rasa kurang, kita boleh tambah ya. Tuang dulu. Resepi ini sebenarnya sangat mudah. Sesuai lah kalau kita hidangkan untuk keluarga pada hari cuti, hari Minggu. Kan? Dia jenis bagi bonda lah, nasi-nasi jenis berlauk macam ni. Dia tak renyah. Kalau kita buat nasi putih tu, kita ada lauknya, ada sayurnya kan. Yang ini bagi bonda lah. Yang ini tidak renyah. Jadi sesuai lah hari Minggu tu, bagi ibu-ibu yang nak berehat tu, kita masak ni terus banyak. Kalau keluarga yang tak kisah lah kan, anak-anak, suami tak kisah, boleh terus bawa ke makan malam. Okey, ni dah merata. Kita pindahkan ke dalam periuk nasi untuk kita tanak. Okey, ini setelah bonda pindahkan. Alhamdulillah, wangi bau dia. Nasi dia pun, beras dia pun mesra dengan rempah-rempah yang kita dah tumis tadi. Kemudian, kita masukkan air rebusan daging. Diikuti susu cair. Okay, kita gaung merata sebelum kita tanak. Pada peringkat ni kita boleh rasa ya, kalau garamnya kurang, kita boleh tambah. Okey, alhamdulillah, cantik kejadiannya. Untuk beras ni boleh pakai beras biasa dan juga beras basmati. Kalau beras basmati, kita basuh dan kita rendam 30 minit supaya nanti bila dah masak beras ni lagi panjang, cantik. Kalau guna beras biasa, kita boleh teruskan proses memasaknya. Okey, yang ni dah siap, rasa dia pun dah cukup. Bonda nak tanak dulu sebelum kita buat proses seterusnya. Jom. Setelah air nasi kita menyurut, maksud dah surut, dan kita masukkan cili hijau kita ya. Cili hijau ni nak masuk awal-awal tadi, tanak sekali pun boleh. Nak ikut cara bonda pun boleh. Bonda suka masuk selepas airnya surut. Sementara kita tunggu nasi kita masak, kita buat dulu air asamnya. Nasi daging ni, dia makan dengan air asam ya. Ini adalah bahan-bahan yang akan bonda gunakan dalam resepi air asam kita. Bonda ada cili merah, cili hijau dan sedikit cili padi. Cili padi ni kalau tak nak pedas, tak perlu letak ya. Bonda guna tadi ni 2 biji cili hijau, 2 biji cili merah dan 7 biji cili padi. 1 biji bawang besar, bonda guna saiz sederhana. 3 biji tomato, saiz sederhana. Yang ini bonda akan kisar halus. 2 biji tomato yang bonda hiris halus sebegini. 1 sudu kerisik. 3 sudu sos tomato. Sos tomato ni 3 sudu bonda campurkan dengan 2 sudu air putih. Gula, garam secukup rasa dan belacan 1 inci. Sedikit air rebusan daging. 1 sudu makan cuka. Dan sedikit hirisan daun ketumbar. Yang ini untuk naik bau kita punya kuah asam, air asam kita. Kalau tak nak letak pun tak apa. Untuk air daging ni, bonda guna dalam 1 sendok. Jom kita mula. Ini tomato yang bonda dah kisar halus. Okey, seterusnya kita akan masak kita punya sos. Kita masukkan tomato yang telah kita kisar tadi dalam pan sos kita. Sos tomato, garam, gula dan belacan. Kerisik. Stok air daging, air rebusan daging dan cuka. Kesemua bahan ni bonda akan masak renih terlebih dahulu. Okey, kita masakkan dia seketika sehingga dia mesra. Sebenarnya kalau tak nak masak pun tak apa, tapi bonda lebih suka renihkan dia, masakkan dulu sos ni, sebab kalau kita biarkan dia dekat suhu ruang kan, tak payah masuk peti ais, dia tahan agak lama jugalah. Selalunya nasi set macam ni, nasi lauk
set macam ni, kalau hari cuti Bunda masak, Bunda akan masak lebih. Dan selalunya lah sekalikan dengan makan malam. Jadi kalau Bunda masak terlebih dahulu, dia punya sos ni, jadi dia tahan lama tak basi. Kalau tak nak masak pun tak apa ya. Ini pilihan, ada dua cara. Nak masak pun boleh, tak masak pun boleh. Okey, kita kacau sehingga dia merenih. Garam dan gula tu kalau tak cukup, boleh tambah ya. Yang ini dari segi rasa dia, perasa dia ikut cita rasa. Kita terus kacau. Alhamdulillah sos kita dah masak, dah merenih macam ni. Alhamdulillah dia punya apa pun makin pekat. Kan, grisik, belacan, sos, tomato, bahan-bahan lain tu lah dia mesra. Dia masak sekata. Macam ni kita dah boleh padamkan api. Dan kita biarkan dia agak suam sebelum kita masukkan bahan-bahan lain, bahan-bahan mentahnya. Okey, jadi dah masak lah. Alhamdulillah. Okey, dah boleh angkat. Sementara kita tunggu air asam kita jadi apa, suam sejuk sedikit, kita masak, kita sediakan sup. Dalam nasi daging, apa, menu nasi daging ni, dia ada sup dia ya. Ini adalah stok air rebusan daging tadi. Cara buat dia sangat senang. Masukkan garam. Garam secukup rasa ya. Lepas tu, Bunda hanya pakai biji lada hitam, satu biji buah pelaga dan dua biji cengkeh. Bunda tak pakai banyak sangat rempah sebab dah ada banyak rempah dalam nasi dia tadi. Tapi dari segi rempah tu, kalau ada yang suka bubur bunga lawang dan juga kulit manis, kulit kayu manis pun boleh ya. Cita rasa masing-masing. Cuma Bunda tak suka rempah banyak sangat sebab dalam nasinya dah berempah. Okey, yang ni kita didihkan dia. Air asam kita dah pun dah sejuk, dah suam-suam macam ni. Okey, kita boleh masukkan bahan-bahan mentahnya. Cili, bawang, tomato dan irisan daun ketumbar. Kita kacau rata. Ya Allah, sedapnya. Terliur tengok. Alhamdulillah. Air asam ni kalau kita tak masak, kita tak renihkan dia lah, kita tak masak dia, Bunda takut dia tak tahan lama kalau kita biarkan kat luar. Kan, kalau Bunda tak masak, lepas makan, lepas ambil-ambil ni, Bunda akan simpan dalam peti ais. Tapi ni kalau dah masak ni, tak apa, dia boleh tahan insya-Allah sampai waktu makan malam nanti. Okey, ni dah siap. Alhamdulillah. Ha, cantik kejadian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ha, cantik kejadian dia. Okey, nasi kita dah masak. Alhamdulillah, elok je, cantik gebu macam ni. Ha. Okay, kita peroikan dia. Pelan-pelan ya sebab kita tak nak nasi dia patah. Okay, alhamdulillah. Dah peroi cantik macam ni. Nasinya pun elok tak patah. Kemudian taburkan dengan bawang goreng. Ni bawang yang Bunda dah salutkan dengan apa? Yang Bunda dah salutkan dengan tepung beras tadi. Bunda dah siap goreng. Taburkan dia atas nasi dan daun ketumbar kita. Alhamdulillah. Okey. Yang ni setelah kita dah bubur bawang goreng dan juga hirisan daun ketumbar kita ni, kita tutup dulu, biarkan bau dia meruap. Sementara kita tunggu sup kita masak dan kita boleh hidang. Jom. Menu nasi daging kita dah siap. Alhamdulillah. Nampak sedap kan? InsyaAllah. Menu yang Bunda kongsikan ni sesuai dinikmati bersama keluarga pada hari Minggu ataupun hari cuti. Buatnya tak renyah, senang saja sebenarnya. Dan pastinya puas hati bila dinikmati. Selamat mencuba. Thank you.